Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara menambahkan efek gema atau echo pada audio kita dengan aplikasi KineMaster. Bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, saya akan lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Simak terus. Ketika kita merekam video menggunakan smartphone, di sana tidak ada efek reverb atau gema atau echo. Untuk itu, kita akali di dalam pengeditan, yaitu menggunakan aplikasi KineMaster. Jika kalian belum memiliki aplikasi KineMaster-nya, silakan download di Play Store. Setelah download, silakan dibuka. Setelah KineMaster-nya terbuka, klik tombol plus, lalu pilih aspek rasio. Ini tergantung dari video yang akan Anda edit. Saya masukkan dulu videonya ya. Ini video yang akan diedit. Jadi kalau bentuknya video, maka suaranya kita ekstrak dulu. Andai yang mau diedit itu audionya saja, tidak ada videonya, maka langkah ini tidak perlu dilakukan. Klik video di timeline, lalu scroll ke bawah, kemudian ekstrak audio. Maka antara video dan audionya terpisah, karena kalau audionya masih menyatu dengan video, itu tidak bisa diedit. Jadi kita harus memisahkannya dulu. Setelah terpisah gini, kita coba play dulu ya. Ini flat suaranya. Haruskah ku menangis karenamu? Haruskah ku meratap karenamu? Haruskah ku merana karena aku telah jatuh hati padamu? Ini suaranya flat, kemudian kita klik audio, kemudian klik berkumandang atau gema. Kita sesuaikan dengan keinginan kita saja. Saya pilih ruang konser saja, kemudian volumenya kita tingkatkan sedikit. Klik tanda speaker, kemudian aktifkan kompresor saja, centang, kemudian export. Dan hasilnya seperti ini. Haruskah ku menangis karenamu? Haruskah ku meratap karenamu? Haruskah ku merana karena aku telah jatuh hati padamu? Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jika suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan atau pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar hingga video ini menjadi lebih lengkap. Jangan lupa tonton video yang ini dan subscribe di tombol ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.